Baik sahabat tani semua, nah proses pembuatan vertikultur dari talang air hujan sudah saya buat. Jadi pada bagian sisi sampingnya ini bisa kita tambahkan penutup ya, supaya nanti medianya tidak keluar. Nah untuk bagian dalamnya di sini saya tidak lakukan proses pelubangan. Jadi nanti kita harapkan hasil penyiraman nantinya akan merembes melalui sudut-sudut ini, karena saya sudah memberikan celah pengeluaran ini, jadi akan menghemat nanti juga air penyiraman. Nah tergantung teman-teman ya, apakah ingin membuat lubang supaya nanti air penyiraman itu cepat keluar. Nah langkah selanjutnya sekarang sudah bisa kita gunakan. Sekarang kita akan membuat dulu media tanam, dan langkah selanjutnya nanti akan saya menanami sayuran di sini, yaitu sayuran sawi ya. Bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus video kami. Nah, baik, sekarang kita akan lakukan proses persiapan media tanam. Jadi media tanam yang saya gunakan sini hanya komposisi dasar bahan saja ya, pada umumnya. Yang pertama kita gunakan tanah, yang kedua kita gunakan sekam padi. Anda bisa menggunakan sekam mentah ataupun yang sudah dibakar. Nah, yang ketiga kita akan tambahkan pupuk kandang yang sudah saya haluskan seperti ini. Dan yang terakhir nanti tak lupa saya akan menyiramkan sebagai pembenah tanah juga dan pemberi nutrisi pada tanaman kita nantinya, yaitu bahan pupuk organik cair asam amino. Jadi kandungan asam amino ini selain sebagai pupuk juga mengandung bakteri-bakteri yang baik untuk tanah, sehingga tanaman kita nanti dapat tumbuh dengan sehat dan subur. Oke, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, proses persiapan media tanam dan penyiraman POC asam amino sudah saya lakukan. Nah saatnya sudah bisa kita lakukan penanaman. Nah di sini saya akan melakukan dulu proses penanaman tanaman sawi. Nah bagaimanakah proses-prosesnya? Ikuti terus video kami. Nah ini benih sawi saya ya, sudah agak sedikit terlambat ditanam. Nah saatnya kita akan tanam, dan sedikit kekurangan cahaya karena hampir setiap hari hujan di tempat saya. Oke, kita langsung saja melakukan proses penanaman. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses penanaman menggunakan talang air hujan, mulai dari proses pembuatan rangka seperti ini sampai proses media tanam dan penanaman sudah dilakukan. Nah nantikan proses-proses perawatan lanjutan pada bagian part selanjutnya.
Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.